stop sama polisi. Gue nggak boleh. Ya udah, gue naik ojek. Kalau nggak kasih, gue tetap ikut aturan. Gue bilang gitu. Pertamanya deh, oh, hebat. Biarkan aja. Dikasih ya, Pak, luar biasa. Luar biasa. Saya Titi Hatta, Ketua Umum Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, maju terus bersama WITT. Merdeka, maju terus WITT. Kita telah melantik relawan WITT, semuanya berdedikasi untuk pengabdian ya, terutama kepada WITT dalam rangka penyelamatan generasi muda anak Indonesia. Anggota-anggota baru yang dilantik, yang tentu saja itu regenerasi. Jadi banyak sekali sekarang kita punya perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan gaya hidup sehat tanpa asap rokok. Jadi lebih banyak lagi anggota yang dilantik lebih baik, karena akan lebih sering dan lebih banyak lagi untuk menyampaikan pesan-pesan dan visi-misi dari WITT sendiri. Masalah merokok ini kan masalah dunia, sudah bukan masalah bangsa ini saja, masalah dunia, dan seluruh dunia, hampir seluruh dunia sudah menanggulangi. Hanya saja di Indonesia masih kurang, greget penanggulangan rokok masih kurang. Nah, ini ditunjukkan oleh WITT. WITT sangat gencar. Nah, ini kebanggaan saya. Saya sangat bangga bergabung di sini. Saya sangat bangga ikut berpartisipasi di sini. Saya sangat bangga ikut ambil bagian dalam WITT, karena saya punya harapan yang besar terhadap wanita Indonesia. Saya merasa sangat gembira. Insya Allah WITT makin berkembang, makin menjalankan tugasnya untuk mensosialisasikan pencegahan penggunaan rokok di kalangan anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak yang sedang berkembang. Karena bagi saya, mereka ada tunas bangsa, menjadi harapan bangsa untuk bangsa kita di masa depan, anak-anak sehat lahir dan batin. Harapan saya untuk Indonesia pada umumnya agar Indonesia terbebas dari asap rokok, dan kepada generasi muda saya mengharapkan untuk tidak mencoba-coba merokok karena tahu bahayanya, baik dari segi kesehatan, dari segi perekonomian, bahkan dari segi agama. Itu sudah ada semua disampaikan. Saya berharap tingkat pengguna rokok saat ini harus segera ditekan, karena imbasnya kepada anak-anak kita juga tiap tahun peningkatan yang luar biasa. Itu yang sangat kita prihatin bersama-sama WITT dan semua lapisan masyarakat. Kita harus bahu-membahu ikut mensosialisasikan betapa beratnya bahaya rokok terhadap anak-anak. Untuk teman-teman saya yang baru dilantik, saya berharap sekali betul-betul dijalankan WITT ini. Karena saya udah cukup lama di WITT ini. Jadi tolong betul-betul dijalankan dengan semangat. Karena bahaya merokok ini sangat berbahaya untuk generasi muda. Generasi muda ini adalah aset negara kita. Harapan saya memang kita dimulai dari ruangan yang paling kecil dalam keluarga, karena ruang lingkup dalam keluarga itu dari ibu itu memberikan peranan yang sangat penting di dalam keluarga untuk mempengaruhi anak-anaknya tentang arti dari sebuah kesehatan, karena kita harus memulai dari ruang lingkup yang paling kecil. Karena melalui wanita lah kita dapat bersuara kepada suami, kepada anak-anak, kepada seluruh anggota kita, keluarga, terutama di rumah. Dari lingkungan yang terkecil itu kita segera bangkit gitu ya, untuk ikut menyadarkan betapa bahayanya rokok ini, sangat luar biasa. Visi
visi dan misi WITT salah satunya adalah mendorong kesadaran masyarakat, agar masyarakat itu mengetahui bahwa rokok bukan hanya hazard buat mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Jadi harapan saya masyarakat bisa lebih aware, lebih peduli, care terhadap masyarakat lain, karena merugikan semua orang. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan pelantikan untuk anggota baru kita. Semoga dengan bertambahnya anggota baru kita dapat banyak berpartisipasi untuk menyuluhkan tentang bahaya merokok di sekitar kita, terutama kepada anak-anak kita, lingkungan keluarga kita, juga teman dan saudara kita. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang baru saja dilantik. Semoga teman-teman bisa mensosialisasikan bahaya merokok. Tetapi cantik aja kan tidak perlu kita harus menggunakan hal-hal yang merugikan, terutama dengan rokok, dengan obat-obatan, apalagi dengan narkoba. Jadi kita ciptakan cantik sehat yang alami, yang sesuai arahan dan himbauan dari masyarakat tentang kesehatan Indonesia. Saya sangat bersyukur udah terlibat dalam pelantikan ini. Jadi saya menjadi anggota baru dan saya bisa berpartisipasi anti tembakau kepada masyarakat. Saya di sini Caroline mengucapkan selamat buat para anggota baru yang turut bergabung di WITT 2017. Saya sebagai alma mater tahun 2016 sangat senang sekali dengan bergabungnya di WITT ini. Halo, saya ikut tuan rumah Citronella. Terima kasih udah bikin acara WITT di Citronella. Wanita Indonesia ini, kalau dibekali dengan ilmu pengetahuan yang menyeluruh tentang masalah rokok, mereka bisa bikin sesuatu yang besar sekali. Nah, jadi saya mengharap dari WITT ini akan lahir orang-orang yang sangat potensial untuk merubah Indonesia dari keterjajahan nikotin ini menjadi bangsa yang merdeka dari jajahan rokok. Saya juga sangat prihatin terutama terhadap artis Indonesia yang memang itu menjadikan satu panutan, satu contoh yang baik kepada masyarakat untuk dapatlah memilah-milah dalam segala pergaulan, dari segala kenikmatan yang memang itu dapat merugikan kesehatan kita. Harapan saya ke depannya semoga WITT semakin sukses, semakin gencar-gencarnya untuk memberikan tentang bahaya anti rokok ke sekolah-sekolah, ke masyarakat umum, di mana saja. Kalau saya bilang jangan takut untuk membujuk, memberikan pengarahan, mensosialisasikan bagaimana bahayanya rokok untuk kesehatan manusia. Saya Elin Sukandar, maju terus WITT. Maju WITT Indonesia. Maju WITT. Saya Dian Rahmat, saya sebagai Sekretaris Umum WITT. Maju WITT. Maju WITT. Maju terus WITT. Saya berharap niat dari dini gitu ya, niat, karena kita berpuasa saja bisa untuk berhenti, apalagi kita merokok itu kan kita harus niatkan. Nanti kita juga ikut membantu dalam dari WITT juga ada penyuluhan, ada terapi juga, jadi bisa bergabung bersama WITT, bisa ikut mengerti dan memahami apa sih sebetulnya sepele gitu ya rokok, tapi kok dampaknya sangat luar biasa dan tidak akan mungkin dapat tergantikan dengan nilai uang atau apapun, karena kesehatan itu sangat mahal. Saya Neva Gojari, bangkit terus untuk WITT menghilangkan bebas asap rokok. Maju terus WITT.
Maju terus WITT. Saya Mutia, maju terus untuk WITT. Wanita Indonesia tanpa tembakau. Maju terus wanita Indonesia tanpa tembakau. Hidup wanita Indonesia. Saya Karolin, berharap maju terus WITT untuk selama-lamanya. Mengabdi kepada masyarakat melalui Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Bersedia.